Sudah siap, tapi sudah Bedu siap. Masih sendirian. Ya. Bagaimana kalau kita usir? Jangan dong, Cak. Jangan diusir lawannya sekarang. Lawannya berat nih, Pak. Senior-senior lawannya nih, besok Pak. Besok aja ngusirnya, karena kan sekarang kita kekurangan peserta nih, Cak. Udah ada Bedu. Biasanya Bedu selalu request cewek-cewek cantik. Apa ya, nih? Bedu, ya. Syaratnya dong, syarat sempit. Cantik, putih, tinggi. Harus cantik, tinggi, langsing. Kalau misal nggak diturutin kayak gitu gimana? Masa lu mau nolak? Ya, seadanya aja lah, Pak. Yang penting ada di sini ya. Indo apalagi. Tapi ini sesuai dengan requestnya Bedu nih. Yeah. Saya selalu menghadirkan perempuan-perempuan cantik untuk menemani Bedu. Yeah. Karena kalau nggak ada perempuan cantik katanya otaknya nggak berfungsi dengan sempurna. Ya. Mau tahu? Ini perempuan sesuai dengan karakter yang Bedu minta. Yeah. Cantik. Bule-bulean. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia Nadine Chandrawinata. Katanya Nadine. Ya kan kita panggil Aladin. Masa bini gue yang dateng? Siapa? Istri yang... gue. Mana? Katanya bukan yang ini. Yang mana ini doang? Enggak, lu kasih fotonya bukan yang itu. Bukan. Gue belum mampu buat tiga, satu aja gue nih. Bedu. Yang kemarin sama bintang tamu tuker-tukeran nomor telepon mana? Cowok itu kan. Bedu, tapi ini kejutan loh, Du, buat kita semua. Bini lo ternyata cakep ya, Du, ya? Iya. Ya gua juga ganteng. Oke, laki-laki lo pintar milih istri. Nah, istri lo gak pintar milih suami. Kan selama ini ketemu di rumah, sekarang ketemu di sini kok nggak ngomong apa-apa gitu. Iya, biasanya ini kalau sama bintang tamu ya. Langsung gini, ya. Gini. Terus gini, terus gimana gini? Kemarin gue liat nih, udah peluk sini ginian. Kita yang temen aja tahu, apalagi bini yang tiap hari bareng tuh. Kontak batin. Ini udah datang. Dan sebentar. Kreatif ini siapa yang ngomongin dia? Enggak. Gua sama sekali enggak tahu di rumah. Asal Anda tahu, dia yang ngomongin kreatif. Kamu mau jadi artis? Galak. Tapi ini kita takut kesaingan istri. Tapi kita penasaran nih, Cak, kalau di rumah Bedu lucu nggak sih? Lucu nggak, Bu? Enggak lucu. Berarti nggak di rumah, nggak di rumah, nggak di TV dong. Nggak lucu ya. Namanya siapa, takut ketuker sama yang lain nih, Du. Salah nyebut ntar, Du. Enggak lah, gue nama istri bosok. Enggak, dia lagi sambil nginget-nginget siapa Berapa kota istri? Berapa kota? 6 kota. Siapa? 6. Tadi kau bilang? 6. 4, tadi mau ngomong 4. Tadi mau ngomong 4 lo, Du, nama siapa? Siapa yang 4? 4 kota itu depannya K, belakangnya U. Kamu. 6 kota, huruf keberapa, Du? 6 kota? 6 kota, huruf depannya S, belakangnya G. Panggilannya sayang. Biar aman, panggil sayang aja semua. Baik, baik. Kamu, panggil sayang. Baik, sekarang berarti tim pertama. Sayang mau... Ya panggil sayang, saya aja dong. Sebenarnya panggil dia sayang. Katanya namanya sayang. Ini kesempatan malah dipanggil sayang. Katanya namanya sayang. Semuanya sayang. Ya gue, ya istri gue panggilnya sayang. Bapak jangan panggil dia sayang. Ntar kalau dia sayang beneran gimana? Katanya Bedu dan istri juga punya yel-yel khusus ya? Iya dong. Dari perkara sih tadi. Oh iya. Skip. Gimana nih? Nah, kalau siap. Ini kelar acara, kau ada borongan nih.